video kali ini kita akan membahas fungsi inverse. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara kita mengetahui apakah dua fungsi f dan g saling inverse. Jadi caranya adalah kita harus menguji apakah g komposisi f x sama dengan x, dan syarat yang kedua, f komposisi g y sama dengan y. Untuk mengetahui bagaimana kita melakukan hal ini, kita akan melakukan ini pada contoh sederhana untuk fungsi fx sama dengan 3x dan fungsi gx sama dengan 3x. Untuk syarat yang pertama, yaitu g komposisi f x, itu kita bisa kita tuliskan g f x, kemudian fx nya bisa kita substitusikan dengan 3x, sehingga ini bisa kita tuliskan g 3x, kemudian fungsi g sendiri adalah 1/3x, sehingga ini bisa kita tulis 1/3 dikalikan 3x sama dengan x. Nah, jadi kondisi pertama sudah terpenuhi. Untuk kondisi yang kedua adalah f komposisi g y, itu bisa dituliskan sama dengan f dari g y. Nah, g y sendiri bisa kita tuliskan f dari 1/3 y. Nah, definisi fungsi fx adalah 3x, sehingga ini bisa kita tuliskan 3 dikalikan 1/3 y, atau bisa dituliskan y. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, ini artinya fx merupakan inverse dari gx, atau boleh juga gx merupakan inverse dari fx. Terima kasih.